Suasana duka menyelimuti pemakaman 4 dari 6 orang sekeluarga di Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Banyumas. 4 dari korban yang meninggal merupakan keluarga Ismanto Kadus II Losari. Ismanto tidak ikut dalam rombongan karena sakit, kata Kades Losari pada hari Kamis 24 Juni 2021. 4 keluarga Ismanto yakni Karsim 70 tahun, Nasiro 50 tahun, Bagus Pribadi 29 tahun, dan Naraya 12 tahun dimakamkan di pemakaman Desa Losari. Kemudian 2 korban lainnya, Partu dimakamkan di Desa Rawalo, dan Novita Sari di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatilawang.